Oke, saya mau buat vlog tentang penjualan nih ikan hias laut rawatan ya. Oke, kira-kira nih ikan apa nih yang mau saya tangkap nih dari display tank saya. Oke, kita lihat langsung nih seperti apa nih. Kaleng aslinya, saya baru sampai rumah ya. Ini udah tegap banget nih, size M ya. Dan ini kaleng asli ya, itu kaleng mutiara. Ini udah pada makan telas loh kok. Udah langsung tangkap nih. Oke ya, ini saya kasih langsung pelet tuh. Jarang-jarang ya kita bisa melihat. Kenceng banget nih. Ini ada kaleng mutiara yang bisa kita latih makan pelet ya. Kaleng mutiara ini biasanya sangat sulit sekali dilatih untuk makan pelet ya. Jadi banyak juga orang-orang yang ini berkonsultasi dengan saya karena saya pernah bikin ini nih, pernah bikin vlog tentang memelihara keling mutiara ya. Tapi memang sangat sulit sekali bisa melatih ikan ini makan pelet. Tapi kita bisa melihat nih keling mutiaranya makan pelet ya. Jadi ini udah di booking, ada keling mutiara, kemudian ada satu lagi keling asli. Kalau keling asli sih menurut saya nggak terlalu sulit ya. Tapi kalau keling mutiara ada yang bisa makan pelet seperti ini, wow. Ini sesuatu yang sangat menyenangkan sekali ya. Karena biasanya ikan ini hanya ini nih, dia akan bertahan hanya kurang lebih 2 minggu, kemudian dia akan mati ya. Tapi ini, wow, kita bisa melihat ya keling mutiaranya langsung ngambil dari bagian permukaan akuarium, makan dia mukbang. Cantik ya, size-nya juga cantik, selera makannya juga bagus ya. Wah, keren banget nih keling mutiara ya. Itu juga keling asli satu lagi ya, kita bisa melihat ya. Jadi kualitas ikan nih dari Marine Aquatic Gallery ya. Jadi kita hanya menjual ikan-ikan hias laut pilihan, ikan hias laut rawatan ya, ikan laut yang sudah adaptif, yang sudah stabil, yang sudah makan pelet ya. Nih, ikan keling mutiaranya rakus makan pelet ya. Wow, keren banget nih. Kita bisa memelihara keling mutiara yang rakus makan pelet seperti ini. Jarang-jarang sekali. Jarang-jarang sekali ya. Cantik sekali nih keling mutiara ya. Badannya warna dasarnya berwarna hitam, kemudian ada totol-totol putih di sepanjang badannya, dan ekornya itu berwarna kuning ya. Warnanya sangat cantik. Menurut saya ini adalah keling yang paling cantik ya yang pernah ada. Kenceng banget tuh makannya, keling mutiara makan pelet. Langsung ngambil ke permukaan ya keling mutiaranya tuh. Luar biasa nih.
Wow, keren banget. Makan terus dia. Makan terus habis semuanya. Peletnya habis dilahap semuanya oleh si keling mutiara ini. Wow, keren banget nih. Selera makannya tinggi banget nih. Oke, banyak ya yang gagal tuh memelihara keling mutiara ini karena memang masalah diet ya. Masalah diet. Kalau misalnya udah makan seperti ini, udah dipastikan dia persentase hidupnya itu lebih baik daripada ikan keling mutiara yang baru di unboxing ya, yang mungkin dijual murah. Tapi ini dijual sedikit lebih mahal, tapi sudah dipastikan dia tuh udah stabil. Sudah stabil, sudah kenceng meletnya. Cantiknya juga luar biasa ya, si keling mutiara ini. Oke, kita langsung tangkap aja ya, ini keling mutiaranya. Jadi ini udah dua pesanannya nih, satu keling asli nih. Jadi keling asli ini merupakan bentuk full transformation ya, jadi bentuk full dari keling merah. Jadi ini keling asli, dia udah lebih cantik warnanya. Oke, kita langsung tangkap nih. Oke, yang pertama nih kita mau tangkap ini ya, si keling mutiara ya. Mudah-mudahan dia gak masuk ke dalam pasir ya. Kalau udah masuk ke dalam pasir, payah nyarinya. Kalau dia merasa terancam tuh langsung masuk ke dalam pasir biasanya. Ya, kita tangkap keling aslinya dulu ya. Oke, ini dia sudah tertangkap ya, keling mutiara ini size M ya. Ini kenceng banget nih makan peletnya nih. Ini dia. Cantik ya keling mutiara nih. Oke, ini dia keling asli ya. Jadi ini adalah transformasi penuh dari keling merah ya. Ini dia kelingnya. Cantik banget nih. Oke, satu ekor lagi kita mau tangkap nih, ada botana Japon ya. Ini botana Japon ini udah lama banget nih. Tuh, ini size M ya. Size S plus, langsung sembuhnya dia begitu mau diambil. Ini dia si botana Japon. Salah satu ikan botana jenis tank yang eksklusif sekali ya. Bentuknya mirip powder blue tank, tapi ini lebih cantik. Oke, satu ekor ikan lagi nih yang bakal kita tangkap. Saya punya ikan yang cukup spesial ya. Ini warnanya hitam pekat ya, namanya Midnight Angel Fish. Ini termasuk Dwarf Angel ya. Ya, dia walaupun banyak yang nyerah nih memelihara ikan ini ya, tapi ikan ini sudah bisa ya saya latih makan pelet ya. Oke, kita langsung tangkap aja nih si Dwarf atau penyegar si Midnight Angel Fish alias Angel Hitam ini. Oke, ini dia vlog penjualan kita ya untuk hari ini ya. Jadi ini ada ikan-ikan yang menurut saya sih cukup eksklusif ya. Jadi ini ikan-ikan dari Pacific Ocean ya, dari Bali ya. Ini ada Midnight Angel Fish, ini termasuk Dwarf Angel ya. Warnanya tuh cantik banget, hitam pekat, matanya juga gak nampak ya. Ini termasuk Angel kecil. Ya, saya sudah bisa melatihnya untuk makan pelet. Jadi menyenangkan sekali yang pasti ya. Kemudian ini ada yang namanya Angel asli ya. Ini sudah bertransformasi secara penuh dari Angel merah ya. Angel merah, keling merah, ures ya. Kemudian ini yang bintangnya ini. Ini ada yang namanya keling mutiara ya. Banyak yang frustasi karena mati-mati aja ya ketika dia dipelihara di dalam akuarium gak mau makan. Ini saya ada jual nih ikan keling mutiara yang bisa makan pelet. Oke, dan satu lagi ini yang tak kalah premiumnya, kita punya botana Japon ya, keren banget. Oke, kita langsung kirim aja nih ke rumah pembelinya. Oke, kok ini dia botana Japon, keling mutiara, keling asli, dan juga angel hitam ya. Ini sudah saya packing, langsung saya kirim. Oke, kok ini sudah saya packing nih, langsung mau diantar ya sama driver Gojeknya, langsung ke rumah Koko ya. Oke. Langsung bayar di sana ya, kok. Oke, ini langsung berangkat, kok. I
feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. To be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down.